は高木選手。すいません。くっそ下手でーす。熱いんだよこのバカちゃんよ。Hey, what's up? Welcome back. Dan di kesempatan kali ini, gua akan menceritakan sebuah film Jepang berjudul Forget Not Me yang akan menceritakan tentang seorang gadis yang dilupakan semua orang. Penasaran? Okelah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Namanya apa? Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Takeshi yang kala itu sedang termenung bingung seolah memikirkan sesuatu. Lalu, tak lama kemudian, teman-temannya menghampirinya untuk mengajak Takeshi pulang bersama. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan tentang formulir bimbingan belajar musim panas yang harus mereka ikuti sebelum masuk perguruan tinggi. Tetapi ketika mereka mengobrol itu, langkah mereka malah terhenti guna melihat latihan dari tim baseball sekolahan mereka. Singkatnya, saat di rumah, Takeshi terlihat kebingungan untuk mengisi formulir bimbelnya. Lalu ketika Takeshi hendak tertidur, dirinya justru teringat tentang DVD sewaannya yang belum dikembalikan. Sehingga karena hal itulah, Takeshi lalu bergegas pergi ke tempat penyewaan DVD untuk mengembalikannya. Namun ketika ia tengah menuju ke sana, tanpa sengaja Takeshi justru menabrak seseorang hingga membuatnya terjatuh. Takeshi yang merasa bersalah, ia lalu meminta maaf kepada gadis yang dirinya tabrak. Selain itu, Takeshi yang juga melihat kalung milik gadis itu terjatuh, ia lalu mengambilnya dan mengembalikannya. Tetapi saat Takeshi menanyai nama dari gadis cantik itu, secara aneh, gadis ini justru segera pergi dari sana. Daijoubu desu. Keesokan harinya di sekolah, wali kelas mereka memberitahukan pengumuman bahwa besok adalah libur musim panas terakhir mereka di SMA dan menyuruh seluruh muridnya untuk bersemangat. Lalu ketika pulang sekolah, Takeshi yang saat itu ingin langsung kembali ke rumah, tanpa sengaja ia malah melihat wanita yang semalam dirinya tabrak. Dan karena memang Takeshi masih merasa bersalah, ia lalu segera menghampiri wanita itu, yang tanpa disangka wanita ini justru menunjukkan ekspresi kaget. Lalu ketika Takeshi menanyai nama gadis itu, laki-laki gadis ini tak menjawabnya dan malahan mengajak Takeshi untuk pergi ke sebuah tempat yang ternyata adalah sebuah tempat latihan baseball, di mana setelah sampai di tempat tersebut, gadis itu lalu mencoba mengingatkan Takeshi akan suatu hal. Namun karena Takeshi masih tak menyangka jika gadis ini berada satu sekolah dengannya, padahal ini adalah tahun ketiga mereka, dan Takeshi sama sekali tak mengenal gadis itu. Di sini Takeshi agak sedikit kebingungan, hingga ketika beberapa teman satu klub baseball dari Takeshi datang ke tempat itu, gadis ini yang tahu akan hal tersebut, ia lalu segera pergi dari sana dengan alasan ingin membeli minuman. Singkatnya, libur musim panas pun tiba. Tetapi karena Takeshi adalah murid dari kelas 3 dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ia dan salah satu teman sekelasnya mengisi libur musim panas mereka dengan mengikuti bimbel belajar. Lalu setelah selesai dan Takeshi hendak pulang, rupanya gadis cantik kemarin datang menemuinya. Yang mana ketika Takeshi melihat gadis itu dan menyapanya, rupanya hal seperti itu sangat membuat gadis cantik itu senang dan segera mengajak Takeshi pergi ke suatu tempat dengan pemandangan yang cukup indah. Setelah sampai di tempat itu, Takeshi lagi-lagi menanyai nama gadis itu, yang mana kali ini gadis ini lalu meminta agar Takeshi berjanji untuk tak melupakan namanya. Dimana setelah Takeshi berjanji jika ia tak akan melupakan namanya, gadis itu pun memberitahukan namanya yang bernama Oribe Azusa. Oribe Azusa.
Di malam harinya, Takeshi lalu mengajak Azusa ke restoran tempat temannya bekerja. Tetapi sayangnya, ketika Takeshi selesai memboking tempat duduk di restoran itu, Azusa yang sempat melihat Takeshi dari luar, tanpa berkata apapun, Azusa segera pergi dari sana tanpa berpamitan kepada Takeshi. Di keesokan harinya, sepulang dari bimbel, Kanae, salah satu teman sekolah Takeshi, menemuinya dan mengajak Takeshi ke sebuah kafe untuk mengungkapkan rasa sukanya kepada Takeshi. Namun, saat Kanae ke toilet, secara tiba-tiba Azusa menemui Takeshi dan langsung menanyainya apakah ia mengingat dirinya, sekaligus meminta maaf karena semalam Azusa meninggalkannya. Takeshi, yang tentunya masih mengingat jika nama gadis itu adalah Azusa, setelah Kanae kembali dari toilet, ia lalu berkata jika hari ini dirinya ada sebuah janji, di mana setelah mengatakan hal itu, Takeshi lalu segera pergi meninggalkan Kanae dan segera mengejar Azusa. Saat berjalan bersama dengan Azusa, Takeshi lalu menanyakan nomor teleponnya. Tapi Azusa yang tak memiliki ponsel, ia lalu mengajak Takeshi untuk pergi ke sebuah tempat yang tak lain adalah tempat Takeshi menabraknya dulu. Tetapi saat Azusa menanyakan apakah Takeshi tahu tempat ini, secara aneh Takeshi tak mengingatnya, yang membuat Azusa tersenyum dengan perasaan sedih. Malamnya saat Takeshi hendak mengantarkan Azusa pulang, di sini gadis itu menolaknya, yang membuat Takeshi agak sedikit khawatir dengan pertemuan mereka selanjutnya. Tetapi walaupun begitu, di sini Azusa menegaskan jika keajaiban pasti akan mempertemukan mereka kembali. Lalu saat Azusa akan pergi dari sana, Takeshi meneriaki Azusa dan mengajaknya untuk bertemu kembali besok saat di acara barbeque. Singkatnya saat Azusa sampai di rumahnya dan bertemu dengan ayahnya, anehnya saat itu ayahnya seolah melihat orang asing ke arah Azusa. Namun sebelum mereka berbicara banyak, Azusa dengan cepat masuk ke kamarnya. Singkat cerita, acara pun tiba. Tampak saat itu, Takeshi termenung seolah memikirkan sesuatu yang terlupakan. Lalu saat Takeshi dan teman-temannya sedang berkumpul, Azusa tiba-tiba datang dan menghampiri acara tersebut sesuai dengan ajakan dari Takeshi. Takeshi yang melihat gadis ini benar-benar datang sambil menyebut nama Azusa dengan nada ragu. Ia lalu memperkenalkan Azusa dengan teman-temannya dan mengatakan jika gadis ini berada satu sekolah dengan mereka. Jigumi desu. Teman-temannya yang kebingungan melihat Azusa karena mereka sama sekali tak mengenalnya, tentunya membuat Azusa merasa tak nyaman dan segera pergi dari sana. Lalu karena Takeshi merasa tak enak dengan gadis itu, di sini ia lalu mengejarnya. Tetapi karena Azusa tak kunjung berhenti, di sini Takeshi lalu bertanya kenapa Azusa datang ke acara tersebut, yang langsung dijawab oleh Azusa jika Takeshi lah yang mengajaknya datang ke tempat itu. Namun karena Takeshi masih belum mengerti dengan semua ini, pada akhirnya Azusa mulai menjelaskan jika sebenarnya sejak semester akhir kelas 2 SMA dirinya mengalami sebuah keanehan yang langka yang membuat semua orang yang mengenalnya menjadi melupakannya, termasuk keluarganya sendiri, dan hal itu juga terjadi kepada Takeshi. Minna wasureteru no atashi no koto. Takeshi yang mendengar penjelasan itu tentunya membuatnya tak percaya karena di sini dirinya masih mengingatnya. Namun setelah Azusa menjelaskan jika hal itu terjadi karena Takeshi adalah orang yang spesial, rupanya hal ini semakin membuat Takeshi kesal dan secara perlahan ia pergi meninggalkan Azusa. Aku tidak percaya.
Keesokan harinya di ruang bimbel, Takeshi meminta maaf kepada temannya mengenai kehadiran Ajusa kemarin. Namun, berhubung temannya itu telah melupakan sosok wanita kemarin, di sini ia tak mengerti maksud perkataan dari Takeshi yang jelas saja langsung membuat Takeshi heran sekaligus mulai mempercayai perkataan dari Ajusa. Sehingga demi untuk membuktikannya, ia lalu pergi ke sekolah dan mendatangi kelas 3D untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Dan benar saja ketika Takeshi menemukan buku milik Ajusa di kelas itu, dan ia juga menanyai apakah wali kelas di kelas tersebut tahu tentang seorang siswi bernama Oribe Ajusa. Secara mengejutkan, guru tersebut berkata jika di sekolah mereka tak ada murid bernama Ajusa, yang tentunya sangat membuat Takeshi panik dan segera mencari keberadaan Ajusa. Singkatnya, setelah mencari lumayan lama, Takeshi akhirnya menemukan Ajusa, yang mana setelah bertemu ini, Takeshi lalu meminta maaf atas perbuatannya kemarin, sekaligus meminta penjelasan soal dirinya yang dilupakan semua orang. Ajusa yang mendengar pertanyaan itu, di sini ia lalu menjawab jika semua yang ia alami ini adalah sebuah takdir. Selain itu, dengan tawa yang frustasi, di sini Ajusa berkata jika cepat atau lambat, semua orang pasti akan melupakan. Namun Takeshi yang tak ingin hal itu terjadi, di sini ia lalu berteriak sambil berkata jika dirinya berjanji tak akan pernah melupakan Ajusa. Tatoe minna ga watsureyou tomo, Hayama Takeshi wa Oribe Ajusa no koto zettai ni watsuremasen. Keesokan harinya saat di kelas bimbel, Takeshi terlihat menulis nama Oribe Ajusa di setiap halaman bukunya. Sementara itu, di waktu yang sama, Ajusa diperlihatkan tengah bekerja di sebuah panti jompo sebagai relawan. Yang mana setelah selesai bekerja, Ajusa yang telah ditunggu oleh Takeshi, mereka lalu pergi ke rental DVD untuk mencari film kesukaan mereka dan menghabiskan hari itu dengan bermain di berbagai tempat. Dan bahkan, demi mengenang momen-momen ini, mereka yang sepakat untuk menggunakan seragam SMA mereka, keduanya mulai merekam segala aktivitas mereka di hari itu. Di hari berikutnya, Takeshi mendatangi lagi panti jompo tempat Ajusa bekerja yang terlihat sangat senang melayani lansia yang sudah pikun di sana. Lalu setelah selesai menyelesaikan tugasnya, Takeshi kemudian mengajak Ajusa untuk makan malam bersama dengan keluarganya, yang tampak sekali jika Ajusa sangat menikmati kebersamaan itu. Dan bahkan Ajusa juga sampai bermain kembang api bersama dengan kakak dari Takeshi. Setelah selesai bermain, Takeshi mengantarkan Ajusa pulang. Lalu di tengah jalan, Takeshi juga berkata jika dirinya akan memukul keluarganya kalau sampai melupakan Ajusa. Selain itu, Takeshi yang mengingat hari ulang tahun Ajusa, di sini ia juga berjanji jika di hari ulang tahun Ajusa, Takeshi akan mengajaknya pergi jalan-jalan. Yang tentunya perkataan dari Takeshi ini sangat membuat Ajusa senang, yang kemudian langsung memeluk Takeshi. Singkatnya, saat Takeshi tiba di rumahnya dan ia memeriksa kulkas, di sini Takeshi menemukan sekotak kue di sana dan menanyakan kepada kakaknya dari mana kue itu berasal. Namun karena kakaknya tak mengetahui kue itu berasal, Takeshi lalu mengambilnya dan membawanya masuk ke kamarnya. Hingga saat Takeshi hendak memakan kue itu dan ia tengah membuka ponselnya, di sini Takeshi justru terkejut setelah mengetahui jika kue itu adalah kue yang dirinya dan Ajusa beli sebelum makan di rumah mereka.
Takeshi yang mulai ketakutan jika nanti dirinya akan melupakan Hachusa. Di malam itu, Takeshi terus begadang untuk mencegahnya. Lalu dengan keadaan yang mengantuk, Takeshi tetap melanjutkan bimbelnya. Namun saat Takeshi membuka bukunya, di sini ia agak kebingungan ketika melihat di setiap halaman bukunya tertulis nama Hachusa. Takeshi yang saat itu mendapatkan notif kencan dari Hachusa di suatu tempat, ia lalu bergegas pergi ke sana. Selain itu, Takeshi yang ternyata sudah melupakan wajah dari Hachusa, berbekalkan video di ponselnya, ia terus mencari Hachusa di tempat itu. Hingga setelah keduanya bertemu, Hachusa lalu mengajak Takeshi untuk pergi ke kafe dan menanyainya tentang rencana mereka saat hari ulang tahun Hachusa. Tapi sayangnya, karena sepertinya Takeshi telah melupakan rencana itu, jelas saja membuat Hachusa sedih. Keesokan harinya di panti jompo, Hachusa mendapatkan sepasang origami berbentuk ikan mas dari seorang nenek-nenek yang mengatakan untuk memberikan satu origaminya kepada kekasih dari Hachusa. Sementara itu, di waktu yang sama, Takeshi yang telah selesai bimbel, ia lalu mendapatkan notif kencan dari Hachusa. Namun saat Takeshi akan menuju ke sana, Kanae, salah satu temannya, justru menemuinya guna mengungkapkan isi perasaannya yang sebenarnya. Tapi sayangnya, karena perasaan dari Takeshi telah terisi oleh seseorang, walaupun dirinya sendiri telah melupakannya. Di sini Takeshi menolak perasaan dari Kanae. Karena Takeshi tak kunjung datang di tempat janjian, Hachusa pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya guna memberikan kertas origami yang dirinya dapat. Tetapi ketika ia menunggu di depan pintu, kakak dari Takeshi pun datang. Selain itu, karena kakaknya juga telah melupakan Hachusa, di sini gadis itu lalu mengatakan jika dirinya berniat mencari Takeshi, yang kemudian diajak masuk ke dalam rumah oleh si kakak. Lalu ketika kakaknya itu menyuruhnya untuk menunggu Takeshi pulang di dalam kamarnya, betapa sedihnya dirinya ketika melihat jika di kamar Takeshi terdapat banyak sekali foto dirinya dan juga memo tentang hubungan mereka. Yang ternyata selama ini Takeshi juga telah melupakan Hachusa setiap saat. Namun karena foto dan catatan yang dirinya buat, Takeshi selalu bisa mengingat tentang Hachusa. Hachusa yang merasa jika hal seperti ini hanya akan menyakiti perasaan dan pikiran dari Takeshi yang selalu harus mengingatnya, dengan berat hati ia pun terpaksa menyingkirkan semua itu dan segera pergi dari sana. Singkatnya, setibanya Takeshi di rumahnya, terlihat dinding kamarnya telah berisi dari foto dan memo mengenai Hachusa. Sementara itu, untuk Hachusa sendiri, terlihat jika saat ini Hachusa yang tampak kebingungan mengetahui kalau mereka akan segera pindah rumah dengan alasan ayahnya yang terlilit hutang. Hingga saat di panti jompo, Hachusa kemudian mendatangi seorang kakek yang berpamitan untuk pergi dari panti tersebut karena istrinya yang berada di sana akan segera dipindahkan ke rumah sakit akibat penyakit pikunya yang sudah semakin memburuk. Libur musim panas akhirnya telah berakhir. Takeshi yang juga telah kembali bersekolah seperti biasa. Ia lalu diminta oleh temannya untuk mengirimkan foto-foto album kenangan mereka saat kelas 2 SMA. Dan benar saja, saat telah berada di rumah dan Takeshi mulai membuka laptopnya, secara tak sengaja ia malah menemukan sebuah folder bernama Oribe Hachusa yang berisikan tentang foto dan video dirinya dengan gadis tersebut, yang ternyata Hachusa dan Takeshi telah berpacaran sejak mereka kelas 2 SMA. Selain itu, di dalam video tersebut berisikan banyak sekali momen kegiatan Hachusa bersama dirinya. Dan bahkan ketika di hari ulang tahun Hachusa, Takeshi juga sempat memberinya kalung yang selalu Hachusa pakai hingga saat ini.
Takeshi yang masih kebingungan dengan hal ini, ia lalu tiba-tiba mendapatkan notifikasi yang menyebutkan jika hari ini adalah ulang tahun Ajusa. Selain itu, Takeshi yang saat ini rupanya mulai mengingat tentang Oribi Ajusa dan janji dirinya jika mereka akan pergi ke suatu tempat saat Ajusa ulang tahun. Dengan segera, Takeshi pun lalu pergi ke sana. Sementara itu, untuk Ajusa sendiri, yang ternyata berada di tempat itu guna mengenang kota tersebut sebelum ia pergi dari sana. Di sini Ajusa mulai meyakinkan dirinya jika ia akan benar-benar merelakan Takeshi, karena ternyata sejak dirinya mengalami insiden aneh ini, orang pertama yang melupakannya adalah Takeshi. Walaupun sempat beberapa kali Takeshi berjanji jika ia akan mengingatnya, nyatanya janji itu selalu dilupakan oleh Takeshi, yang Ajusa ceritakan lewat video yang pernah dirinya buat. Dalam perjalanan menuju tempat itu, Takeshi terus-terusan mengucapkan nama Ajusa agar ia tetap mengingatnya. Namun sayangnya, saat Takeshi sampai di tempat tersebut, rupanya Ajusa telah pergi dari sana dan hanya melihat Takeshi dari kejauhan. Singkatnya, Takeshi yang menunggu Ajusa di tempat itu sambil menyebut-nyebut namanya. Rupanya hal ini sangat membuat Ajusa sakit, sehingga karena merasa tak tega dengan Takeshi yang selalu menunggunya, Ajusa pun datang menemui Takeshi. Tapi sayangnya, karena Takeshi tak mengingat wajah dari Ajusa, gadis itu lalu memanfaatkannya untuk berpura-pura menjadi orang lain dan menyampaikan pesan dari dirinya sendiri yang menyebutkan kalau Ajusa tak bisa datang ke tempat itu. Oribe-san kara dengon tanomareta no. Anata ga moshikashitara koko ni iru kamoshirenai tte. Takeshi yang sangat sedih dan merasa menyesal, ia lalu memohon agar bisa menemuinya. Namun, karena Ajusa tak ingin jika Takeshi terus-terusan tersakiti karena dirinya, di sini ia lalu pergi meninggalkannya sambil memberitahukan jika Ajusa sangat berterima kasih kepadanya. Demo kanojo. Arigato tte. Ketika Takeshi terduduk, ponselnya tiba-tiba jatuh. Lalu ketika ia hendak mengambilnya dan melihat jika di sana terdapat foto dirinya dengan seseorang, seketika di sini Takeshi langsung sadar jika wanita sebelumnya adalah Ajusa. Tapi sayangnya, saat Takeshi telah mengetahui hal itu, Ajusa yang telah pergi dari sana, Takeshi pun tak bisa mencarinya. Di mana setelah itu, film Forget Not Me pun selesai. Ajusa! Asa! 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 Ya tahu, endingnya ngeselin kan? Tapi terlintas dari kata ngeselin, di balik ending seperti ini terdapat makna yang sangat dalam bagi kita tentang kejamnya kehidupan ini yang cepat atau lambat kita sebagai manusia akan dilupakan atau terlupakan, entah itu dalam hal kematian ataupun bertambahnya usia yang membuat kita kehilangan kenangan dengan teman atau orang terdekat kita. Selain itu, di film ini kita juga diajarkan tentang bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu yang jelas saja hal seperti itu sangat sakit untuk kita terima. Dan ya, mungkin sekian dulu dari gua. Jika ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yuk.